Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini hari Sabtu 27 November 2021. Kita akan membuat kerja-kerja menukar bab skrutek untuk lampu pagar. Saya kira semalam dalam 10 biji yang tak menyala untuk kawasan sini. Tengah ni dah hujung. Okey, lepas tu Kim, bekas ada Kim bulat lah. Jom tengok lampu saya jenis mana. Lampu jenis bulat lah. Bagian hujung, tengah dan hujung kita akan tukar. Mungkin dalam 10 biji. Jenis bulat kan? Ah, okey. Itu tengok tu pula. Itu jenis bulat kak? Ah, pasal apa ni balik? Pasal betul rosak. Okey. Dah kita on di sana di timer tu. Takkan ambil lah. Okey, terbaik. Okey tuan-tuan, sekarang cover untuk timer kita dah buka. Gearbox dah kita dah buka. Okey, untuk kita test timer bypass switch dia. Nak check yang mana satu lampu yang rosak kita akan ganti lah. Okey. Untuk nak check on off dia, kanan off. Kalau tuan-tuan pusing ke kiri, dia on. On. Kanan off, kita on. On dulu untuk kalau tuan-tuan nak on, pula pusing ataupun pusing ke kiri ya. Tap ke kiri. Nampak kontaktor ke satu lah. Okey, menyala macam tu. Okey. Kita pergi ke lampu lah. Mana yang menyala, kita mark. Minta maaf. Yang mana lampu yang tak menyala, kita mark dengan tape. Kita akan ganti bak yang baru. Okey, terima kasih. Sekarang kita dah buka, dah gelap dah. Tak pun cover dia. Dari sisi kiri, 1, 2, 3 tak menyala. Ni tak ada set lampu dia. Ni pun tak menyala. Look, kita terbuka kat bawah. Ini menyala. Ini tak menyala. Dia minta staff dia mak dengan antik. Ni menyala, tak perlu tukar. Ini tak pasti. Ah, ni menyala. Ada. Ini tak pasti. Pasti. Yang mana menyala, tak menyala kita nak dengan antik lah. Bagi boleh lah, mana menyala pasang. Menyala pasang? Ha. Okay, hujan masuk lagi. Nak hujan ni. Hujan. Ha. Ingat tak boleh ni. Tak apa, pergi tanah yang tak menyala. Dia ni menyala. Tak menyala, confirm tak menyala. Ini saya tanah ni, memang kita nampak lah tak menyala. Menyala, menyala, menyala. Ah, tengah sana, Kim pita nanti. Okey. Kalian pasang balik. Okey, cun. Itu saja untuk hari ini. Kena pasti lampu yang rosak, kita akan update lah ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, share dan like. Untuk kerja-kerja elektrik, menukaran bab skrutek 18 watt untuk lampu pagar di masjid atas ni, Kampung Bayas. Okey, nanti. Nak hujan lah. Okey, keluar tuan-tuan. Kita beli barang, kita tukar untuk lampu pagar dengan lampu dalam. Ada lampu panjang LED 4 biji. Lampu LED panjang punya. Okey, clear. Terbaik tuan-tuan. Okey tuan-tuan, sekarang kita membuat kerja-kerja menggantikan lampu yang baru. Bar skrutek yang ni bersaiz 12 watt, yang putih orang white 12 watt. Yang putih bersaiz 13 watt. Menyala lah. Lagi apa? Hujung satu ni kan? Yang ni mau menyala. Menyala.
Nyala, nyala. Nyala. Ini tak nyala. Kiri, kiri, belah kiri. Aku tu? Kamu belah kiri, kiri, ha? Okey, yang ni besar 13 watt. Okey, dah menyala. Cut. Belah agak ketat cukup. Siap pegang sini, kita pergi pegang sana pula. Okey, cun. Jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, share dan like. Terbaik tuan-tuan. Tu kerja-kerja ganti bak screw tight 12 watt dan 13 watt untuk lampu pagar jenis lampu LED. Terbaik tuan-tuan. Kita pergi di bahagian sana pula. Okey, cun. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, share dan like. Untuk kerja-kerja elektrik di Masjid Kampung Bayar Selangkah. Okay, tuan-tuan, ni untuk sisi kiri, kanan dan tengah dah menyala. Kiri pula, okay. Cun. Tutup, okay. Sana ada 4. Sorry, sana ada 3, sini ada 7. 7. Di sana pula. Mana ada mak dengan tik tan tu. Tu yang rosak. Mak yang rosak. Okay. Mana ni rosak. Bakar. Okey. Ha? Apa dia? Apa dia? Buruk. Mana buruk? Ha. Nampak. Yang ujung dia dah terjuntai dah. Set lampu tu. Kita cuba. Kalau boleh benar balik, kita guna. Tak boleh hilang. Kita tutup balik dengan cover dah. Tak boleh kayak masuk. Ni rosak. Rosak, rosak, rosak. 4 biji sini. Okey, dah nyala. Lampu yang ke 7, 8, 9, 10. Okey, cun. Okey, cukup. Tambah tu trik, tengok trik. Okey, dah menyala. Kita tengah lagi. Tak. Okey, dah nyala. Kita stop dulu, kita update lagi untuk lampu hujung tu. Terbaik tuan-tuan. Jangan lupa tekan tombol subscribe,
Amin, share the like untuk kerja-kerja elektrik. Buka lampu bak skutek 13 watt dan 12 watt untuk lampu pagar di masjid terbaik. Saya stop ni, saya ambil lah. Dah, control lah. Mana tengok ni. Tak naik macam ni. Tak nampak kemur lah. Line, ni line. Putih neutral. Kita gantung, kita gantung lah. Kita ganti lamp holder baru tuan-tuan. Halaman ni sudah rosak nampak. Lucut habis eh. Menganggap habis. Okay, kita ganti yang baru. Apa-apa kita update lah. Terbaik tuan-tuan. Untuk lampu hujung ni. Tuan-tuan dulu. Tuan-tuan. Okay, clear tuan-tuan. Dah lah kita tunjuk lain. Video dah. Okay, terbaik tuan-tuan. Terima kasih. Tekan buat kantor subscribe komen sini. Tuan-tuan, kalau kita pemasang holder lampu baru. Meter tu kalau tak boleh masuk potong ah. Dia jadi single. Okey, dia. Nyala kita test. Nyala, dan nyala kita video tuan-tuan. Okey. Di sini kita akan masuk hitam pergi ke light. Dan yang warna hitam pergi ke putih pergi ke neutral. Okey, dia tuan-tuan. Kita dah siap tuan-tuan buat kerja fitting. Tengah kita nak balut lah. Tak mahu biaya masuk lah. Balut live dengan neutral. Lepas kita balut juga. Okay, stay tu. Untuk elak daripada trik lah. Kalau dah lebat. Kita balut. Okay, dah tuan-tuan. Kita tuan lampu dah menyala. Okay, pasang. Okay. Gelut pada. Dah menyala. Bila. Isi imam pada. Okay. Haa. Cun. Wire tekan kita. Nampak? Lihat mana? Okay, dah menyala. Start pada sini. Sampai hujung sana, sudah menyala tuan-tuan. Okay, siap dulu untuk kerja ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Comment, share dan like. Terbaik tuan-tuan. Terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi. Sedikit mengisi ilmu hari ini. Kerja-kerja elektrik. Menukar bak skrutek. 13 watt dan 12 watt untuk daylight dan 1 watt. Dan sekali ganti dengan lamp holder untuk lampu pagar. Okey, sekian dahulu. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, share dan like. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat petang. Alhamdulillah tuan-tuan, lampu sudah menyala. Tadi saya ingat tadi dia ada masalah apa. Dia trik. Rupanya di sini kita tak balut tadi. Rupa. Terus saya dah balut. Dia trik buka MCB lah dengan neutral. Menyala lah. Ini 4 biji. Saya dah balut dah. Sini saya dah balut sini. Lampu ni tak pasang. Standby. Ini pun tadi dia terjuntai kat bawah. Dah menuntur dengan saya dah balut dah. Balut dalam, balut dengan tip. Sama insyaAllah. Sini pun dah menyala tuan-tuan. Untuk lampu pagar masjid ya. Nyala. Nyala. Total semua ada 14. 14 biji sampai sini 14. Okay, nyala. Sampai sini 14. Sini terbutuhkan tadi 15. 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Total 22 biji menyala dah. Alhamdulillah. Sebab aja biar tanggungjawab ah. Jangan semata-mata nak duit saja. Duit kita mau rezeki, kita mau. Yang penting semua lampu kita buat tu menyala dan berfungsi dengan baik. Duit kita dapat, rezeki kita dapat, kerja pun cun-cun molek. Dan kualiti ya semua okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua. Okey, siap dulu. Untuk kerja malam ni. Tadi saya set pukul 7.24 dia tak menyala. Lepas tu saya main pulak lah. Pak Insya. Nyalak dah semua. Sekian dulu untuk hari ni. Sekiranya video saya bermanfaat. Boleh tekan tombol subscribe. Comment, share dan like. Terbaik tuan-tuan. Terima kasih. Sebab subscribe. Like. Share. Dan komen itu adalah gratis. Terbaik, terima kasih tuan-tuan. Sebab support saya selalu untuk berkarya, memberi ilmu kepada tuan-tuan dari segi elektrik, astro,
MyTV, insyaAllah saya akan tambah satu lagi bidang penyamaan udara, penghawa dingin dan penyamaan udara untuk aircon punya. Okey, bye bye, sekali kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Di lokasi Masjid Al-Tasnim Bayas, Kampung Bayas. Terima kasih. Rumahku, rumah Allah, rumah Allah. Okey, datanglah berimarah di rumah aku, yakni rumah Allah. Okey. Selamat malam, selamat beristirahat. Terbaik tuan-tuan.